Hello teman-teman, welcome to my channel. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat sinematik dengan menggunakan aplikasi VN. Kita klik tanda plus, starting new project. Kita masukkan video mentahan yang untuk dijadikan video sinematik. Aku ambilnya cuma 4 ya teman-teman. Video motor ya. Setelah itu kita tambahkan lagu. Kita mempersiapkan lagunya teman-teman. Jika kalian masih bingung cara mengubah video menjadi lagu, nanti saya akan memberikan tutorial ke kalian di video saya selanjutnya. Setelah itu kita tanda bit lagunya dan pasang dengan video nanti. Sekarang kita ke speednya. Saya akan mengatur mempercepatnya dulu, terus itu slow-mo dan mempercepatnya lagi. Semua sama setelah itu kita ke filter, kita ganti filternya agar lebih terlihat lebih estetik. Saya menggunakan filter sunset ya teman-teman. Ini filter dapat download dari Google. Nanti saya oke, setelah selesai kita ekspor, kita simpan ke galeri, dan ini dia hasilnya.